sama gue si Miau Awu. Langsung saja kita akan menamatkan gameplay Hitman ketiga. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat teman-temanku sekalian, si Agent 47 ternyata dijebak oleh Diana. Dan akhirnya si Agent 47 pingsan ya teman-teman. Masih untung gak dibunuh loh. Kalau dibunuh, aduh, tamat sudah ya serial franchise-nya Hitman ketiga. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan melihat kelanjutannya akan seperti apa. Yang ini sudah selesai dan langsung saja kita akan mencoba Untouchable. Misi terakhir kita guys, langsung saja play. Ulala. Apa yang terjadi ini? Jalan ceritanya akan seperti apa? Apakah si Diana akan berteman lagi dengan kita? Atau kita akan berhadapan dengan Diana guys? Oh ini dia, Agent 47. Clinging on to your self-image. Yo. Agent 47. Bangun yo. The Apex Predator. Jadi keinget satu game ya. Oh bisa gue kontrol. Baiklah kalau begitu. Kita mau kemana ini? Ruangannya begitu hitam. Always hiding behind the headlines. Oke. Sepertinya ini adalah korban-korbannya dia ya teman-teman. Dari Hitman yang pertama maybe sampai Hitman ketiga. Sepertinya ya. Gue soalnya gak main Hitman yang pertama guys. Gue langsung mainnya Hitman yang kedua. A wall built contract by contract. Siapa itu? To shield you from the temen gue kah? Nah ini dia. Mereka kasihan banget. You're exactly the tool they bred you to be. Iya ini korban-korbannya mereka semua nih guys. Ya ampun. Maafkan saya semuanya. Saya hanya menjalankan tugas saya. How could you possibly function on your own? Siapa itu? Diana? You never even had a name. Oh, bukan, bukan Diana. Until I gave you one. Oh. Dulu katanya kita tidak punya nama. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Oh, wow. Prepare the serum. Serum? Buat apa? Forgetting's not so bad. You've done it before. Ah. Okay. What's he doing? Wah, hati-hati. Is he still looking at us? I'm afraid so. Dia bakal kasih kita serum supaya kita lupa. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool, but everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Okay. Are you done? Oh, the Lucas. Toxins are playing into your fears. Don't let them. Gray, terima kasih sudah melindungi saya. Come on, gotta get your head straight. Apakah saya sudah meninggal sehingga saya melihat teman lama saya? Harusnya sih enggak. Jadi mereka ada serum teman-teman yang untuk melupakan memorinya si Agent 47 ini. She wants me dead. She has every right to after what we did. Iya sih. But that's not what is really going on. Ini keluarganya si Diana guys. She chose power. In the end she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. Tergantung gua katanya. I don't know how. You do know. Diana. Coming. Oh, ini dia. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. Providence am I the constant, ya? All you have to do is embrace the past. What? Uh-oh. Mobilnya akan meledak dan kedua orang tuanya si Diana akan meninggal. Seperti itulah kejadiannya ya. Tapi kan cuma misi. Oh, kepala saya pusing. Hati-hati. Fokus. Kita lagi ada di mana nih teman-teman? Sepertinya di sebuah laboratorium.
Otomatik. Oh, gua cek terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada apa-apa. Dan di depan sana ada satu orang dokter. Sebentar teman-teman. Ini kalau gua nyalain nanti dia akan kesini. Jangan. Ah, tujuan kita berarti harus bikin dia pingsan ya. Mau tidak mau. Sip, sudah selesai. Dapat keycard. Dan juga kita bisa menyamar menjadi dia. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita ambil badannya dia dan kita taruh di sini. Dapat. I'm sorry my friend. Saya harus melakukan ini. Kita cek lagi teman-teman. Kita harus mengambil semua informasi dan juga semua item yang kita butuhkan ya. Karena tuh kalian lihat, gue cuma punya kamera. Aneh juga ya. Disisainya cuma kamera doang. Buat apa? Selfie. Tuh di depan sana sudah ada dua orang. Okay. We need to find a catchy name for it. For when we go commercial, I mean. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay. Right now, the serum erases long and short-term memory banks wholesale. Oh, tuh kan, benar. But in a couple of cycles, we'll be able to isolate the effects to individual memories. Imagine if you could pluck out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. You guys should be over the moon. What are you talking about? I love waking up in a cold sweat with a scream stuck in my throat. Tuh kan, guys. So, what would you call it then? Your catchy off-the-counter name. I don't know. Blank Slaterzine? You are a piece of work, lady. Come on. Jim, was it? It always starts like this. GPS, microwaves, duct tape. This serum will eventually improve lives. I've got to believe that. Tell that to the poor SOB in the rear car. Wow. Ini apa nih? Unlock. Ya, gua nggak punya apa-apa. Terus gimana dong ini? Ada apa lagi di sini, guys? Aduh, interact keypad. Mana ada? Mana ada gua? Nggak ada, guys. Ada di sini nggak? Aduh, nggak ada lagi, teman-teman. Sabar. Oke, mereka berdua sudah berhenti ya untuk ngobrol. Jadi salah satu dokternya itu membicarakan tentang serumnya yang dimana katanya serum tersebut memang menghilangkan ingatan kalian, short term memory kalian, dengan tujuan trauma-trauma kalian itu bisa dihilangkan. Tapi teman-teman, menurut gua ya, trauma itu harus ada di diri kita supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya well, efeknya sih beda-beda ya. Ada yang bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, ada yang menjadi menyalahkan sekitarnya atau menyalahkan diri dia sendiri. Tergantung orangnya dan juga tergantung lingkungannya sih. Aduh, gimana nih guys, gue harus ngapain ini? Ya ampun teman-temanku sekalian, setelah gue muter-muter ya, ternyata kodenya itu loh, ada di depan tuh loh, 1979. Heh, ini game. Gue kirain gue harus gimana dulu gitu. 1979. Oke. Bisa terbuka dan kita bisa mendapatkan crowbar. Mantap. Ada lagi yang bisa gua ambil? Tidak ada ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuka ruangan ini. Let's go. Ada apa kan? Lah, ternyata di kereta dong. Panjang sekali keretanya guys. Oke, kalau begitu hati-hati Agent 47. Jangan sampai jatuh. Technically, Agent 47 sebenarnya udah bisa lari dari sini sih guys. Ya kan? Dia tinggal lompat aja. Tara! Udah selesai. Tapi nope. Kita masih mempunyai... Terus gimana nih? Kita masih mempunyai misi. Dingin! Cepetan! Meow-au! Oh no! Terlalu dingin guys. Terlalu dingin. Tunggu. Gua bisa menghangatkan diri gua nggak? Nggak bisa guys. Uh-oh. Jadi gua harus gimana dong ini? Di mana dia? Oh itu dia. Ya ampun. I'm sorry my friend. Kamu harus tidur terlebih dahulu. Terus gua akan tuker baju gua. Ah, nggak bisa lagi. Dapat kunci. Okay, ambil semua yang bisa gua ambil. Terus, bye bye. Maafkan saya.
Sayonara. Kita maju lagi ya, teman-teman. Apakah gue bisa mati di sini? Semoga aja enggak ya. Awas, hati-hati. Buset dah. Nah, masuk ke dalam sini nih. Enggak kelihatan apa-apa di luar, guys. Wow. Ini apa nih? Valve. Gue belum punya valve. Oke, sabar. Cotomate kudasai. Ini unlock. Ah, tidak punya apa-apa. Loh, crowbar-nya. Oh, tadi gue dapetnya rusty crowbar, teman-teman. Jadi mungkin kalau rusty crowbar itu cuma bisa dipakai sekali. Nah, lumayan nih. Gue dapet valve. Sip. Kita jalan lagi. Coba kita buka. Terus diputar-putar. Nah, mantap. Apakah misi kali ini Mio Out akan kerepotan? Oh, hati-hati. Tuh kalian lihat tuh guys, ada penjaga di bawah sana. Ayo cepat cepat cepat. Nice. Lihat belakang. Apa tuh? Apa ini guys? Oh, untuk nusuk. Jangan jangan jangan. Kita jangan menantang maut ya guys. Lebih baik kita biarkan mereka saja. Oke, tidak apa-apa. Kita climb, hati-hati, tengok dulu, aman. Safe. Oke, drop down. Gue bisa masuk ke dalam sini sih. Menghangatkan diri dulu, guys. Terlalu dingin nih, ya ampun. Ada kaleng soda dong. Aduh, nggak bisa juga. Gue kayaknya harus dari atas nih, guys. Let's go. Hati-hati, cek dulu, aman. Oke, safe. Nice. Oh, hati-hati. Terus gimana ini? Oh, bisa ke sini guys. Terus, climb down. Gak bisa bro. Oh no. Guys, sebentar. Drop down. Nah, drop down. Terus, climb. Oke, sip, bisa climb. Dingin. Ada beberapa orang di depan sana, guys. But since the bombing at their R&D site in Johannesburg, they're refitting the comms with some mobile. Untung aja ya satunya lagi pakai topi terus nunduk. Ngantuk dia, guys. Aduh. Hati-hati. Misi yang mendebarkan, guys. Open. Di sini bisa open. Gak bisa dong. Ya aman, 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 aman. Cari sesuatu, tidak ada apa-apa. Aduh, jangan lihat ke belakang. Close. Semoga aja nggak ketahuan. Cuma ada kaleng-kaleng doang. Gua ambil aja dulu ya, guys. Siapa tahu aja berguna untuk ngalihin perhatian. Ini gua nggak bisa buka. Open, 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 open. Bisa. Bukan begitu. Open ini maksudnya. Nggak bisa ya? Ya udah deh. Sebentar, teman-teman. Kayaknya gue harus nunggu itu orang pergi ke belakang. Dan gue harus jalan pelan-pelan ke depan sana. Karena orang yang ada yang jalan-jalan ini guys, dia bisa mengetahui crewmate-nya siapa aja. Sedangkan orang yang di depan itu tidak. Jadi gue tinggal, tunggu dulu. Siapa tahu aja gue bisa mendapatkan barang-barang yang berguna. Tidak ada. Terlambat lagi. Ngeselin. Oh ini udah bisa. Hampir saja. Sabar. Oke, sip. Dia jalan ke depan. Ada satu jalan lagi tuh sebenarnya, guys. Cuma nope, nanti aja. Nah, kita pakai jalan biasa aja, guys. Sip, keluar lagi di sini. Hehehe. Aman. Sambil cek dulu apakah ada item atau tidak. Come on. Item number one, yo. Drop down. Let's go. Open. Cek lagi. Guys, maaf ya. Ini agak lama dalam mengecek item. Ini apa nih? Silence pistol. Nice. Oh, ya ampun. Pakai kaleng. Tapi ini emang bisa ya? Ini mengingatkan gua dengan game The Last of Us kedua. Silencernya pakai kaleng. Ya. Tapi sebenarnya teorinya itu tidak bisa, guys. Silencer tuh tidak bisa pakai kaleng. Kalengnya hancur kalau ditembakin. Oke, lanjut lagi ya.
Sepertinya gue harus sneaky-sneaky di sini. Bisakah ke sini? Tidak bisa ya teman-temanku sekalian. Sepertinya gue bisa ke sini sih. Nice. Tidak ketahuan. Hehehe. Ayo. Cepet yo. Bisa? Ya nggak bisa dong. Gue bisa ke atas. Hang. Oh. Wow, ada orang. Untung aja nggak ketahuan. Kabar? Cek. Aman. Awas. Nice. Ayo, maju terus, Miao. Pantang mundur. Ayo, cepetan. Bisa kesini kah? Gak bisa, climb down. Aduh. Gue gak bisa lihat apa-apa. Ayo. Nah. Sip. Aduh, ada dua orang lagi di sini. Exactly. Ukraine? Oh, it's the same through the blizzard. Somewhere in Romania. Sneaky. Save. Nah, asik banget ya. Mantap. Lanjut terus. So far so good. Aduh, gak bisa nih, gak bisa di sini guys. Mau gak mau gue harus dari luar nih. Sabar. Oh, jadi kalau ada SS-nya, dia lagi tidur. Mau ke atas bisa? Ke atas gak bisa guys. Cuma ini doang nih, yang lagi tidur. Gimana ya guys? Oke, gua save aja terlebih dahulu. Ini berbahaya sekali. Salah langkah, gua akan ketahuan. Save. Nah. Cepat. Oke. Rusty nail. Coba gue tutup aja terlebih dahulu. Di atas gak ada apa-apa ya. Oh, jangan bilang gue harus disguise. Ah, ganti baju terlebih dahulu guys, supaya mereka gak tahu gue. Gitu kah? Nah, ini kan aman. Ya ampun. Gampang begini. Oke, sip. Di depan, aduh, dua-duanya tahu gue dong. Gimana dong ini guys? Coba climb aja terlebih dahulu. Nanti aja ya. Kalau kita butuhkan kekerasan, maka gua akan pakai kekerasan. Selama kita tidak membutuhkan kekerasan, tidak usah. Bisa enggak di sini? Salah pencet. Climb down. Cepetan. Bentar. Biarkan dia lewat. Aduh, gua enggak bisa lihat apa-apa. Elem. Untung aja enggak kena ya. Elem, gua harus cepat. Now, dingin banget. Oke, nice. Sudah selesai. Gua harus kemana ini? Sebentar. Gua harus menghangatkan diri gua. Opo. No. Dingin. Jadi kita menghangatkan diri dulu. Mumpung dia berbalik badan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Oke, ada satu orang di depan sana. Aduh, kasihan banget ya guys. Ini apa nih? Fuel shell, oke. Oke, it's up. Kenapa dia? Oke, sabar. Pingsan kamu ya. Oke, sip. Udahlah, kita gak usah bunuh teman-teman. Bikin dia pingsan aja. Terus tadi, ini apa nih ini? Valve. Oke. Cepetan ya om. Cari valve. Nanti kamu mati kedinginan. Tidak ada. Unlock. Gue gak punya apa-apa. Gak, gue gak butuh itu. Come on. Go. Wow, hampir aja kena gue. Apa udah kena tadi? Dingin. Apa nih? Grenade? Mungkin aja flash grenade kali ya teman-teman. Mungkin aja. Ada berapa orang di sini? Ada dua orang. Oh, itu ada valve. Oke, sabar ya. Guys, gue harus ngapain ini? Mau coba nggak guys? Kita save aja dulu ya. Kita coba guys.
Itu grenade-nya buat apa? Ayo, save. Okay, sip. Mantap. Mantap sekali. Ya, ketahuan guys. Hai. Enggak. Gua enggak ngapa-ngapain. I'm sorry. Iya. Udahlah, kita ulang aja ya teman-teman. Berarti tadi gue melakukan kesalahan. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Oke. Okay. Gue cuma pengen coba aja. Ternyata itu semacam flashbang. Dan flashbangnya itu meledakkan... itu tuh, ada yang di depan situ tuh. Oh, dia bisa kesini. Hey, yo. Ah, menyebalkan sekali. Sabar ya guys, sabar. Oke lah teman-temanku sekalian. Yuk, mari coba kita keluar terlebih dahulu. Cepat, tutup. Oke, nice. Sudah bisa ya. Terus sekarang ini gue harus gimana ini? Sabar, gue coba aja ya teman-teman. Kalau salah maafkan saya. Untung aja ada badai, jadi mungkin dia gak tahu ya. Sabar. Mereka tidak tahu. Oke, nice. Hello, my friend. Sembunyi dulu. Oke, sip. Nah, ini kita lewatin aja, guys. Nggak usah diapa-apain. Ah, nice. Sneaky. Tinggal tunggu dia pergi aja atau nggak kita langsung masuk. No. Close. Yes. Aman ya teman-temanku sekalian. Terus sekarang ada dua orang. Oh nice. Yang satunya lagi ditinggalkan. Mantap sekali. Tunggu dia pergi atau tunggu dia keluar dari ruangan. Oh dia keluar dari ruangan. Mantap. Oke sini lu. Woohoo. Mantap. Sekarang kita disguise. Terus jangan lupa teman-teman simpan terlebih dahulu badannya dia. Mumpung ada tempat. Aha. Terus gue ambil ini dulu. Terus gue ambil mana lagi nih? Shotgun? Mungkin berguna. Mungkin. Examine. Kita cek. Ada intel. Train historical report. Alright. Gue taruh terlebih dahulu ya. Ambil aja semuanya ini guys. Siapa tahu nanti berguna guys. Aman ya. Semuanya aman terkendali. Unlock. Ah. Udahlah, tidak usah. Let's go. Tuh, seperti yang kalian lihat. Rame banget. Oh, gue menyamar jadi... istilahnya ketuanya mereka lah. Lieutenant ya? Yo, what's up? Low vis out here. Is that you, Chief? In the flesh. Everything under control? Orson here had one of his feelings. Everything's on rails. Now move aside. I have a message for the boss. Yeah. Ooh. Oh, he's up and about. Okay, aman ternyata teman-teman. Kita nggak salah menyamar ya. Nice sekali. Aduh, tempat apa lagi ini? This guys. Ooh, nice. Pakai ini tetap masih ketahuan ya. Sama aja guys, tetap ketahuan. Jadi mau gak mau kita harus tetap sneaky-sneaky di sini. Pertama-tama gue perhatiin terlebih dahulu tuh. Berarti musuh kita cuma dia doang ya. Dia yang suka mondar-mandir nih guys. Gue tunggu dia pergi ke arah depan terlebih dahulu. Baru mungkin gue akan masuk ke ruangan tengah. Yang dia berdiri sekarang ya. Nah. Oh ternyata dua orang dong. Ruangan ini. Nah mantep. Tutup jangan lupa. Oh ini gampang ini guys. Gampang. Jadi tunggu dia pergi ke kanan nih. Sabar aja. Target kita sudah kelihatan ya. Sudah cukup dekat. Nice. Kita buka. Mantap. Kita kesini. Save dulu. Gua gak mau ngulang lagi guys.
Jauh sekali kalau misalnya ngulang. Jalan pelan-pelan saja. Jangan, aduh, di depan sana dong. Oh no. Gak bisa, sabar. Itu gimana caranya gua keluar atau tidak terlihat apa dia ya? Menarik juga nih. Sabar ya teman-teman. Gua kan sudah memakai jas seperti mereka. Tapi kenapa dia masih tahu gitu loh kalau itu adalah gua? Ini menarik sih. Ada cara lain kah? Atau jangan-jangan gua harus menyamar sebagai dia nih? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya, kita menyamar sebagai dia ya guys, supaya tidak ketahuan. Maybe yes, maybe no. Kalau enggak, gua nggak bisa lewat ke depan sana guys. Ya udah, gua coba ya. On. This guys. Sip. Sini lo. Di mana ada tempat? Ini ada tempat enggak? Oh, nice. Ada. Dam di sini. Mantap. Dengan begitu gua harus ngapain lagi nih, teman-teman? Nah, hilang kan tanda bulat-bulat di atas kepala mereka? Jadi gua bisa jalan dengan santai. Mantap. Hey guys, apa kabar? Kerja yang benar ya. Loh, hey, kerja yang benar ya. Okay. Masih aman semuanya? So far so good. Semakin dekat dengan target kita. Apakah ini ending dari game Hitman ketiga? What is this? Detach. Ya iyalah. Supaya dia tidak ada bala bantuan ya. Mantap. Sebentar lagi. Objektif komplit. Ayo dong buka. Hayo lu. Si Agent 47 sudah dekat. Ini dia teman-teman. I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Settle. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Oh. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. Okay. Oh, contoh mate kuda sai. Gua bisa memikap serumnya. Kita bisa injek serumnya supaya dia yang lupa ingatan. Daripada bunuh dia ya kan. This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me. I seem to have what were we talking about? Don't worry. We were done. Dia lupa tentang Agent 47. Mantap. Nah, gini dong. Buset. Sejak kapan dia ganti baju seperti itu ya, teman-teman? Cepat sekali ganti bajunya. Tamatkah? Tapi apa yang terjadi dengan Diana? Apakah Diana akan menjadi ketuanya di Constant? Karena harusnya si Arthur tersebut hilang ingatan kan? Dan gue juga gak tahu sih. Ingatannya dia itu yang hilang apa aja? Dan konsekuensinya apa gitu loh. Kalau misalnya ingatannya dia hilang. The string
of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil, while the new founder Tim Quinn and plenty of others step down. Wih, dibuang loh. Itu cuma kertas. Gua kirain besi gitu loh, guys. Satu tahun kemudian. It's been a long time. Agent 47. Bertemu dengan Diana. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Death. And yet, here you are. Si Diana kalau misalnya mau si Agent 47 ini meninggal, bisa sih sebenarnya. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. Masih lanjutkah franchise-nya? Okay. Sepertinya ya teman-teman, menarik sekali. Sudah? Selesai? Oh, sudah selesai teman-temanku sekalian ya. Cukup singkat ya. Gua kirain bakal lama loh episode terakhir, ternyata cukup singkat teman-teman dan diakhirin dengan mantap sekali. Ya, si Arthur kehilangan ingatannya dia, dan semoga saja si Diana dan juga si Agent 47 safe, aman lah, gara-gara si Arthur tersebut kehilangan memorinya dia. Oke, teman-temanku sekalian, sepertinya untuk game Hitman ketiga sampai di sini terlebih dahulu karena gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa teman-teman. Jalan ceritanya sudah habis atau mungkin saja bisa diteruskan. Kalau gue bilang tadi kan dia bilang it's good to be back. Gue merasa senang untuk kembali. Sepertinya nanti Hitman akan diteruskan lagi ya teman-teman. Gue juga nggak tahu sih. Mantap. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Lumayan banyak juga. Okay. Buset. Buset. Eh buset. Eh buset. Nice sekali. Total XP 15.000. Mantap. Naik level dong gua, level 17. Okay. Sip. Mantap. Dan teman-temanku sekalian, untuk game Hitman ketiga sampai di sini terlebih dahulu karena seperti yang kalian lihat, misi kita sudah habis. Kalaupun gua mau mulai lagi teman-teman, itu ya ngulang lagi misinya gitu loh, dari yang pertama sampai yang tadi yang terakhir. Oh ya, by the way teman-teman, gua ngelihat di Instagram atau TikTok gitu, katanya game yang pertama itu kalian bisa tamatin dengan 8 detik. Gua pengen coba. Gua gak tahu bisa atau enggak guys. Ini istilahnya out of the topic aja ya. Gua cuma pengen coba aja. 8 detik guys. 8 detik. Bagaimanakah caranya? I don't know. Mana senjata gua? Katanya harus memakai ini. Lah, gak bisa. Gak bisa. Oh, kayaknya gua harus menjauh terlebih dahulu. Atau mungkin sudah di fix kali. Kayaknya udah di fix deh. Welcome to the barge Al-Ghazali. You might not be embarrassed, but I'm feeling wildly. Iya, udah di fix. Udah di fix, guys. Harusnya dia di sini nih. Sama yang satunya lagi tuh di sini nih. Ah, udah di fix. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Pengen coba tapi fail. Ya udahlah, teman-temanku sekalian. Untuk episode game Hitman ketiga sampai di sini terlebih dahulu. Semoga aja kalian puas nontonin Myook bermain game Hitman ketiga ini. Dan kita akan mencari game baru lagi di next video ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau. We'll be right back.